Minggir. Tadi hantunya nyebrang ke sebelah situ. Jangan-jangan berarti dia ada di situ. Kalau dia macok berarti Pak Rete duluan kan? Jangan gitu dong. Tapi nggak ada apa-apa. Aduh, Pak Rete mah hanya bercanda. Aduh, di mana anak-anak? Ada kain. Iya Bu Endang. Enggak lihat apa-apa sih. Coba. Itu di bawah. Nggak ada. Ada. Mana ada coba. Enggak, aman semuanya. Pak Rete, buka dong matanya. Bu Endang, itu kok kain putihnya bahannya sama ya? Kayaknya sama yang dipakai hantu yang tadi. Jangan-jangan itu kayaknya hantu cantik, kesangkut. Bisa jadi sih, nyangkut waktu mau nangkep anak-anak. Iya bener. Oke, assalamualaikum. Enggak. Pak Rete, jangan pergi dulu Pak Rete. Itu kan suaranya Rafa. Iya bener Bu Ranti. Aduh Rafa, kalau nyateng, mari kita berdoa buat Rafa. Pak Rete anak saya. Mochi boy. Bu Endang, ayo. Pak Rete, ayo kita cari anak-anak. Takut. Ayo Bu Endang. Kenapa sih mesti ada adegan ini? Sama, aku juga takut. Hati-hati Pak Rete. Yang paling pinggir biasa suka dipacok duluan sama hantunya. Lala. Si Pak Rete. Itu dia tuh. Dia itu kan anak-anak. Itu ada hantunya, ngejar anak-anak Bu. Tunggu dulu. Gimana kalau kita sentrumin pakai ginian aja? Buar gitu. Iya, ayo. Dorong. Satu, dua, tiga. Kena Bu, iya kena. Hah? Kok hantu bisa ngomong tolong? Iya, kok minta tolong sih dia? Yuk kita cek yuk. Ayo kita lihat. Hei, Bu Endang. Tolong. Kok hantu bisa minta tolong? Waduh. Iya benar Bu Endang. Wah, dia mah pasti lain hantu biasa ini teh. Wah, gelis euy. Rete. Tolong, Bang Tigor. Tapi kok dia teriak-teriak Bang Tigor sih? Waduh. Si Bang Tigor terkenal sampai ke dunia akhirat. Aduh, kok dunia akhirat, Pak Rete? Itu hantu bisa panggil Bang Tigor. Ih, Pak Rete, ini berarti bukan hantu beneran. Berarti ini mah jangan-jangan... Rafa! Barudak, Ali. Ada apa-apa? Nih, termos, ini hantunya Rafa takut banget. Jangan takut, Rafa. Rafa gak lihat? Barusan hantunya Mami dorong pakai steger langsung KO dia. Pati kali, ngegubrak.